Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sarah di Jabatan Teknologi Kejutan Awam bersama dengan rakan saya Puan Linca. Okey, pada hari ini, pada tanggal 23 hari bulan 10 2021 hari Sabtu. Okey, masih lagi berlangsung proses kerja pelajar. Okey, dengan diikuti seramai 17 orang pelajar Diploma Teknologi Awam tahun akhir. Okey, sebenarnya projek yang kita jalan ini adalah merupakan proses kerja projek tahun akhir pelajar lah, di mana di samping itu juga seperti amanah secara pengarah-pengarah sebelum ini, ini adalah merupakan satu KPI pelajar deputiti untuk menaik taraf projek Astaka Kolej Fokus Bina Matang. Daripada dulu ada yang perlu dilipik, okay, seperti bumbung, lantai dan decoration. Okey, hari ini kita telah melaksanakan kerja membuat tembok hias pada keliling Astaka ini. Okey, di sini dapatlah pelajar menjalankan amali projek tahun akhir beserta meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang penyusunan batal lah sebelum mereka pergi menjalani latihan dasar. Okey, tidak lama lagi. Okey, inilah kerja-kerja yang dijalankan yang mendatangkan manfaat kepada semua pelajar akhir semester 3 Diploma Teknologi Pembinaan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Sini, masa sini. Okey. Kasa X-Mat ataupun kasa Bristol diguna semasa mengikat ikatan batal. Okey, kasa X-Mat ataupun kasa Bristol dipasang setiap berapa lapisan? Awak belajar? 3 ataupun 4 ataupun tengok keadaan tembok batal kita. Okey, tujuan dia untuk